Pemirsa, bagi Anda ibu rumah tangga tentu sudah mengenal sayuran kol. Tapi apakah Anda tahu selain sebagai sayuran, kol ungu memiliki manfaat lain yaitu untuk menguji kelayakan air bersih. Para pelajar SMA 9 Manado, Sulawesi Utara akan memberikan tipsnya untuk Anda. Satu lagi, hasil penelitian anak bangsa yang mencetak prestasi pada ajang pameran Olimpiade Sains Nasional di Manado, Sulawesi Utara. Kali ini, para siswa-siswi SMA Negeri 9 Binaan Khusus yang menemukan manfaat lain dari kol ungu, sayuran yang biasa digunakan dalam masakan. Kol ungu ternyata dapat digunakan untuk menguji kelayakan air melalui kadar pH. Berikut penjelasannya. Kita akan melakukan eksperimen tentang penentuan pengharusan dengan indikator kol ungu. Cara pembuatan indikator kol ungu yaitu, pertama, potong kecil-kecil kol ungu utuh, di blender, lalu diambil sarinya. Setelah itu, dicampur dengan alkohol 70%. Hasilnya akan seperti ini. Kita ambil sampel air murni. Sampel ini akan diseleksi dengan ekstrak kol ungu kurang lebih 10 tetes. Kita akan mendapatkan warna seperti ini. Jika diukur dengan stick indikator universal, maka kita akan menemukan kecocokan dengan larutan yang berpH 7. Ini menandakan bahwa air ini bersih atau bersifat netral. Demikian laporan tim liputan Topik Ramadian dari Manado, Sulawesi Utara.